Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Sejob dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin, ya robbal alamin. Jumpa lagi nih bersama Bang Mimin. Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate ya, seputar kisah asmara Haiko Panerpeken dan si Bebang Tampan Rangga Ajob tentunya. Kali ini ada sinyal pernikahan dan tanggalnya Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken disorot. Kali ini ada Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken berkat sinetron Semur Cinta SCTP disorot. Masa depan keduanya curi perhatian Deni Darko. Nama Rio Motret disebut-sebut dan dari sinyal yang dibacakan oleh kartu tarotnya Deni Darko yang akan membahas atau meramal hubungan antara bucin dan kusut. Bisa jadi menerus Lesti dan Rizky Billar di kehidupan sebenarnya. Keduanya sukses berperan sebagai pasangan samudra dan cinta atau bucin dan kusut di sinetron tersebut, alias sudah bungkus ya guys. Tak heran juga kalau banyak penggemar yang mengharapkan Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken bisa menjadi pasangan di dunia nyata. Tak hanya sebatas pacaran, tak sedikit pula penggemar yang mendoakan agar mereka bisa menikah ke depannya. Di sisi lain, terlihat oleh pembaca tarot Deni Darko yang menyebut pernikahannya mereka tidak mustahil terjadi. Berikut ulasan hasil kartu tarot yang dibacakan oleh Deni Darko untuk pasangan yang sukses di samudra cinta yang sudah tamat ini. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Haiko Panerpeken dan si Bebang Tampan Rangga Ajob dari channel ini ya guys. Seperti biasa, kali ini Bang Mimin akan membahas tentang hubungan Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken atau kemesraan mereka di luar lokasi syuting. Dan kali ini saya akan membagikan dari ulasan Mbah Deni Darko yang akan meramal Haiko Panerpeken dan Rangga Ajob akan menikah di tahun ini ya guys, atau di tahun 2022 nanti yang akan mendatang. Dan mudah-mudahan itu semua terjadi ya guys. Dan inilah kartu tarot yang pertama. Kali ini Mbah Deni Darko akan meramal tentang pernikahan Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken. Dan ini dia tanggalnya, tanggal 15 Januari 2022. Dan jangan sampai terlewatkan ya guys, ini dia tanggalnya. Simak, mudah-mudahan Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken tanggal 15 Januari 2022 bisa menjadi hubungan di dunia nyata. Hal yang lain yang disorot oleh Mbah Deni Darko juga adalah jawaban keduanya saat diwawancarai oleh Rio Motret perihal berjodoh. Jika nanti Haiko Panerpeken dan Rangga Ajob memang berjodoh ya, tanggapan keduanya yang positif itulah yang menjadi patokannya. Ini mah udah menjadi positif banget ya, antara Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken udah real atau udah menjadi kisah cinta antara bucin dan kusut di dunia nyata. Dan ini dia sinyal paling keras, sinyal paling terang, atau memang ada sesuatu yang spesial tapi tidak diungkapkan, memang sengaja ditutup-tutupi, kata Deni Darko sambil membacakan arti dari kartu tarot yang ia pegang atau yang ia bacakan sekarang juga.
Bukan tanpa alasan jika memang Haiku dan Rangga Ajok menutup-tutupi hubungan mereka. Lantaran keduanya tak mau jika pencapaian mereka sejauh ini di sinetron Sabar Cinta yang sudah tamat terganggu dengan urusan pribadinya. Di mana seolah-olah ada artis lain yang dibikin seolah dekat baik dengan Haiku Perpekan maupun Mbang Ajok. Demikian melindungi hubungan mereka yang sebenarnya. Nah guys, mudah-mudahan kita bisa membawa Rangga Ajok dan Haiku Perpekan ke dunia nyata atau ke KUA ya guys. Dan kali ini para fans dan para sahabat seneng banget kalau Rangga Ajok dan Haiku Perpekan bisa tercapai oleh mereka dan mereka bisa bersatu di dunia nyata. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita doakan saja semoga hubungan antara Rangga Ajok dan Haiku Perpekan bisa bersatu di dunia nyata. Dan jangan lupa untuk pantengin terus hubungan Rangga Ajok dan Haiku Perpekan. Kalau ada orang yang ketiga silakan bilang ke Bang Mimin atau komen aja sebanyak-banyaknya kalau ada Kunti ya guys. Dan kalau ini yang diramal oleh Mbak Dini Darko mudah-mudahan bisa terjadi, karena tanggal 15 Januari 2022 ini pernikahan Rangga Ajok, kata Dini Darko. Mudah-mudahan itu semua terjadi ya guys. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jika tidak keberatan, bisa di-link atau di-share ke grup WA kalian. Dan di sini juga Bang Mimin akan mengingatkan sekali lagi, yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Yang mau video ini silakan di-share atau bagikan ke teman-teman kalian atau ke sahabat-sahabat kalian ya guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.